Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Imo Komteran Pendidikan Oke seperti biasa di channel Imo Komteran Pendidikan akan berbagi informasi dan tutorial seputar TV digital Dimana pada video kali ini akan berbagi informasi ya, tentang masalah teknis pada TV digital ya Baik yang menggunakan set -top box atau yang tidak menggunakan ya Karena ada juga TV yang sudah support TV digital tanpa menggunakan tambahan set -top box lagi Ya, di sini mungkin ada juga yang mengalami masalah, ya, tidak mendapatkan sinyal TV digitalnya, atau siarannya tidak dapat juga. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat video ini, ya, atau mungkin bisa mengatasi, ya, beberapa masalah. Jika TV digital kita tidak mendapatkan siaran atau sinyal, ya, oke, kita lihat di sini. Nah, pastikan juga, ya, menggunakan antena UHF. Jadi TV digital wajib menggunakan antena UHF ya, bukan antena parabola atau antena TV berlangganan ya karena beda. Jadi wajib ya tetap menggunakan antena UHF atau antena model lama seperti ini ya. Nah, ini banyak juga di toko online juga banyak ya macam-macam antena UHF. Nah, ini hanya contoh. Kemudian ya kabel antena rusak, terkelupas ya atau terputus karena mungkin digigit tikus ya atau terhimpit genteng atau seng juga ya terkadang ada juga yang terkelupas ya karena seng ya itu bisa juga nah itu bisa menyebabkan siaran TV digital kita itu menjadi hilang atau sinyalnya itu hilang juga ya tidak tampil ya nah ini salah satu penyebab juga kemudian cek atau konektor bermasalah nah ini wajib dicek juga ya. jika sudah dicek kabel antenanya tidak rusak atau tidak terkelupas ya nah cek juga pada cek atau konektor ya itu biasanya jika belum pernah diganti atau cek atau konektornya yang sudah lama nah itu bisa berkarat ya atau kendor ya bisa juga kemudian set -top box atau STB harus mendukung DVB-T2 nah ini ya pastikan jika TV digital juga itu pasti sudah ada tandanya ya atau logo DVB-T2 ini Ya, ini wajib ya setopoknya juga ya. Setopoknya harus mendukung DVB-T2 ini. Kemudian ada juga kerusakan di TV tuner atau IC program atau bahkan STB-nya. Ya, ini kerusakan pada hardware-nya ya, pada mesinnya. Nah, jadi jika kita menggunakan antena outdoor, ya. Jadi pastikan nanti ketika pemasangan kabel, ya usahakan jangan langsung ya, jangan langsung dari atas, itu langsung masuk ke setopok jadi agar air ketika nanti hujan itu tidak langsung masuk ke jack atau konektornya. Nah, itu banyak juga yang mengalami hal seperti itu. Jadi air hujannya itu langsung mengalir dari kabel antenanya dan masuk ke set top box dan itu bisa menyebabkan konslet ya. Konslet dan berkarat juga jika tidak diketahui ya dan itu sangat berbahaya juga. Kemudian nah ini ya jika masih juga tidak dapat lagi ya, ini masalah juga banyak yang terjadi seperti ini ya. Jika belum mendapatkan siaran atau sinyalnya juga, karena jika tidak ada sinyal ya tentunya siaran tidak akan dapat juga ketika kita scan ya. Nah, coba lakukan langkah ini: arahkan atau ubah posisi antena UHF-nya ya, silahkan diputar arahnya ya. Jadi, jangan atur dulu ketinggiannya, jadi silahkan dicoba dulu ya. Atur posisi atau arah antena UHF-nya setiap perubahan lakukan scan ya oke dan di sini juga ya pastikan menggunakan atau sudah gunakan etahua app nah, lalu atur arah posisi antena oke nah jadi harus diarahkan ya sesuai dengan pemancarnya ya pemancarnya diarah mana nah, silahkan coba arahkan ya, atau setiap perubahan posisi lakukan scan atau bisa juga dipantau ya jadi jika memantau sinyalnya kita harus mengetahui muk ya di daerah kita masing-masing jadi nanti di standby kan di berapa dan putar antena. Jika nanti sudah terisi ya kualitas sinyal semuanya sudah terisi ya. Nah, itu siakan akan lakukan scan, maka akan mendapatkan siaran. Kemudian periksa kabel antena. Ya, jika rusak sebaiknya segera perbaiki atau ganti kabel antena yang terhubung ke STB, ya. Nah, ini juga ya, jika menggunakan kabel lama dicek kembali, ya. Oke, sudah keropos kabelnya. Karena di sini ada juga ya, lapisan ya lapisan ini ya lapisan kedua ya dari kabel ini biasanya ada juga yang keropos dan rusak nah silakan ya, dicek jika sudah tidak bagus lagi silakan diganti kabelnya kemudian periksa kondisi jack atau konektor segera bersihkan jika karatnya masih bisa dibersihkan ya jika sudah tidak bisa dibersihkan ya maka silakan diganti ya, pastikan sudah terpasang dengan baik ya tidak kendor juga ya ceknya ya yang terpasang ke set top box ya dicek kembali kemudian pastikan STB sudah memenuhi standar ya ciri-cirinya di sini ya ada label kemudian stiker siap digital ya kemudian nah jika ada komponen yang rusak ini bisa diganti ya jika memahami ya atau bisa dibawa ke tempat servis oke ya mungkin itu tadi ya terkait dengan masalah teknis TV digital yang sering terjadi baik yang menggunakan set-top box atau tidak menggunakan set-top box yang TV-nya sudah support TV digital. Oke, sekian. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.